Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Kuy ngopi santuy, kuy orang ngopi, lambung orang smile. Oke, jadi gini, kita akan reaction tentang OST Dragon's Pain nih, teman-teman. Nah, bedanya di sini seperti paduan suara, teman-teman. Ada suara orangnya gitu loh. Oke, tanpa basa-basi langsung kita play ya. Sip. Ini dari Hoyomix ya. Tuh kan, bener Hoyomix. Oke. Oh, ini Yu Peng Chen ya, ini. Yu Peng Chen ya, betul sekali. Dia ini, wow, otak dari semua OST-OST yang ada di Genshin loh. Keren loh dia. Tuh kan, ada paduan suaranya. Merinding coy. Oh, ada biolanya. Gak tau kenapa denger lagu gini gue terharu banget gitu loh. Ini favorit gue banget. Ya, musik yang favorit gue banget di Dragon's Pain. My God. Gue terharu banget gitu loh, dengar musik seperti ini. Adem gitu. Adem sekali gitu. Sangat-sangat adem.
suasananya tenang, tapi gimana ya, mengharukan gitu loh teman-teman. Oke, okay, good job banget ini untuk Hoyo Mix ya. Keren banget karya-karyanya. Dari zaman Honkai Gakuen juga udah bagus banget musik-musiknya. Bikin OST theme song ya. Karakter-karakternya dari yang namanya Japan, Inggris, dan sebagainya. Dan Cina ya. Itu musiknya enak-enak semua. Ya, kalian yang sering nonton live gue pasti sering denger lah musik-musik yang gue setel. Itu semua karya-karya dari Hoyo Mix ya. Semuanya dari Jepang, Cina, maupun Inggrisnya. Memang ini keren banget sih. Keren sekali. Ya, ini udah gak bisa berkata apa-apa lagi lah gue. Gila ya, ini suasana tenang, tapi mengharukan lah itu Dragon Spine ya. Seperti menyimpan suatu kenangan yang kelam gitu loh di Dragon Spine ini. Dan memang ya, untuk segi story juga ada hal seperti itu ya. Ada hal tragis, ada hal yang kelam di masa lalunya. Oke, itu aja teman-teman untuk reaction kali ini ya. Oke, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ya, ngopi hari ini. Bye-bye.